Ya, om ya. No. Untuk kekuatan pompanya. Nah, jadi air yang di jalan ini agak berkurang lah. Ini minggu terakhir tidak ada. Oh, jadi air mengalir dari drainase masuk ke penampungan. Masuk ke penampungan. Nah, dia baru dibuang ke kali. Dan selama ini satu pompa ini kurang, Pak? Kurang lah. Pasti kurang lah. Kan debit air banyak. Sedangkan kalau dari drainase mampet, kita harus bocorok lagi biar biar ke sini. Biar masuk ke penampungan ya. Ganti saringan pakai pipa, bolongin. Jadi tekor nih karena mesinnya besar, air yang masuk nggak terlalu besar. Ini aku coba kemarin udah ngobrol. Dari warga sendiri idealnya butuh berapa pompa tuh, Pak? Kira-kira apa? Kalau untuk RW 9 minimal sih 6 pompa. Jadi minimal untuk satu RW aja. Satu ya? RW. Dan kalau untuk 3 RW kan di Maharta 3 RW ya, Pak? Iya, berarti 18 minimal 18 pompa. Dikali 3 aja tuh ya. 3 iya. Dan itu mungkin akan membantu apa? Sangat membantu. Penyurutan banjir itu ya. Selama air tidak melebihi tanggul, itu sangat membantu. Tapi kalau sudah melebihi, sama aja ya. Iya, iya. Kita juga nggak bisa nolak kan yang seperti itu. Ini ada kekurangan nggak, Pak? Ada kendala nggak? Kendalanya cuma debit air yang masuk aja. Okay. Jadi karena kita ini cuma satu lubang, tekor karena mesin besar. Oh, artinya drainasenya mampet berarti, Pak? Kalau udah mampet, lebih banyak kecil, tapi biarpun lancar pun pasti kalah dengan pengeluaran pompa karena besar. Jadi harus dibikin dua lubang minimal yang air dari kejalan masuk lagi ke sini. Oh, berarti air dari got aja. Oh, okay. Air yang meluap, nah, kalau dibikin bolongan satu, mungkin mengurangi juga lumayan. Oh, okay. Berarti ya, maksudnya jadi dari lubang lain untuk masuk ke bak tampungnya. Jadi ya paling kita nanti kita siasatin seperti itu. Dorong, air pasti kan balik. Berbalik. Ke got. Karena kita nggak ketutup. Atau kita nggak bikin sodetan miring. Jadi air berbalik, penuh, dari atas ke jalan. Otomatis kan lube. Lalu masuk ke warga-warga. Tutup. Buka tutupin ini? Iya, pintu air atau pintu tabung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.